Swastiastu. Nona Sugianti asal Dusun Silogiri, RT 003, RW 001, Banyuwangi, melangsungkan upacara sudiwadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli, Bali. Upacara sudiwadani adalah upacara yang wajib dilakukan bagi umat non-Hindu yang ingin menjadi pemeluk Hindu. Upacara ini tak hanya sebagai pencatatan administrasi bagi yang menjalankannya, melainkan juga bermakna sebagai bentuk penyucian diri dan pernyataan spiritual bahwa yang bersangkutan siap melaksanakan seluruh acara agama Hindu. Sudiwadani terdiri dari dua suku kata, yaitu sudi artinya penyucian, wadani berarti ucapan, ucapan atau pernyataan kata-kata. Sudiwadani adalah perkataan penyucian. Jadi upacara sudiwadani adalah upacara pada waktu melakukan penyucian untuk menjadi seorang penyucian. Salah satu persyaratan agar dapat disudiwadani yaitu membuat surat pernyataan masuk Hindu atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Para pemirsa, demikianlah sekilas pelaksanaan upacara sudiwadani yang dapat saya sampaikan. Om Santi, 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 Om.